Balik lagi to Kuali Barbar. Seperti yang gue janjikan tadi, di sini kita ada bambu dan ada telur. Wih, keren. Kita kurang barbar apa coba masak pakai bambu runcing, gengs. Sekarang lu pangku. Terus? Ya kan? Gua apain habis ini? Nah, kita akan pecahin semua telurnya di situ. Oke. Ini kita sudah bersihkan terlebih dahulu ya, guys. Enggak usah dipangku lah, berarti di mana ya? Taruh sinilah ya. Biar lu juga bisa bantuin gua pecahin telur. Wah, sedap. Kita di situ ya. Emang kita mau bikin telur gulung atau apa sih? Ini telurnya itu mirip-mirip omelet nanti. Omelet. Jadi semuanya itu kayak dimasak, dipanggang di atas bambu, di atas bara. Jadi nanti kita akan campurin juga sama bahan-bahan lainnya. Tapi kita semua ocok di sini. Nah, bahan-bahan lainnya apa? Sini ada tahu, tahu putih. Tahu putih ini bisa langsung gua hancurin aja gini. Woi, sedap. Kita taruh. Keren barbarian. Kalau di luar negeri kan pakai keju ya. Kita mah tahu. Bro. Tahu gitu ya. Lebih sehat. Kita aduk ya, Chef ya. Aduk, aduk, aduk. Ini semua dia. hancurin. Sekalian nih gua kasih garam. Ini garam tornado di dalamnya. Yes, kirologi ya. Kira-kira kalau kurang nambah lagi. Nambah lagi. Ini dia ya. Sap. Woi. Gua kasih ebi, ebi sangrai. Woi, pas banget nikmat itu. Alright, ebi, bro. Wah. Ala-ala omelet. Okay, let's go. Mana chef? Yang kedua, chef. Oke. Oke, Bray. Oke. Kita tambahin santan lagi biar enak. Let's go. Tapi lu aduk ya. Iya. Woi, mantap. Sip. Woi, sedap. Nanti terakhir pas mau sajiin kita akan kasih potongan cabai rawit ya sama garam. Wis, mantap. Itu sama lada banyak, sama lada banyak. Tapi di atas ya. Di atas di dalam ya. Sini. Iya. Oke. Okay. Alright, yuk. Let's go. Angkat yuk. Chef, ini kan gue pertama kali akan mencicipi makanan ini. Yes. Nah, jadi biar gue tahu, ngerti seenak apa makanan ini, gue pengen tahu dulu namanya apa. Tebak, Bu. Tebak, Bu? Maksudnya apa tuh? Telur bakar bambu. Telur bakar bambu singkatannya, tebak, Bu. Kalau gitu ini kira-kira matangnya berapa lama? Ini kayaknya sih agak lama nih, kira-kira sekitar sejam lah. Sejam. Oh, karena lumayan tebel ya? Yes, karena kan bambu ini bukan penghantar panas yang bagus ya, tapi kalau dia udah kena asap, benefitnya adalah nanti si telurnya wangi asap dari bambu, jadi gitu. Wangi. Oke, cakep. Kalau gitu kita tungguin aja sampai matang, terus kemudian kita cobain, oke? Oke. Cakep. Sip.